dalam arti toto ataupun soal dan jawab kepada orang, dengar orang-orang musyrikin Mekah pada zaman itu. Qul afa ghairallahi ta'muruni. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ayat 92 sampai 92 surah Az-Zumar hubungi dengan ciptaan Allah kekuasaannya dan hubungi dengan ibadat dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 92 Allah Taala firman, Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Maknanya semua makhluk dia, dialah yang menciptanya. Dan dialah yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Bukan dia buat saja, tapi dia berihan sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara. Dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Maknanya tiap-tiap perkara dia milik, dia cara dan dia milik hak kelang pendin kelang langit tu dia panggil perbendaharaan benda-benda yang ada di dalam perut bumi dan langit. Orang-orang yang percayakan demikian beruntunglah. Nah, ni masuk dalam harukun iman bagi orang yang yakin dan percaya benar-benar katanya Allah Ta'ala kuasa dan menguasai perkara-perkara itu. Tapi sebalik pada tu, dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang jelas nyata itu, mereka itulah orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Maknanya orang kafir lah. Nah, orang tak percaya kepada Allah dan tak percaya ha kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan tak mahu beribadat serta tak seterima Islam. Nah, ini adalah orang yang sangat rugi di atas muka dunia sampai ke akhirat. Ayat yang ke-94. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu. Ni kecek dalam arti totop ataupun soal dan jawab kepada orang, dengar orang-orang musyrikin Mekah pada zaman itu. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ni soalan. Sesudah jelas dalil-dalil keasaan Allah yang demikian. Maknanya hak aku duk royak satu persatu kepada kamu. Hei orang-orang musyrikin terutama sekali. Patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuja yang lain dari Allah? Wahai orang-orang yang jahil. Jadi, hak Nabi tanya orang musyrikin pada zaman itu, kita pun boleh pasal di dalam hidup kita. Hei orang-orang kafir. Mung duk ajak supaya aku turut agama mung kau lagu mana. Gitu. Lepas tu kita pun kena jawab kepada diri kita sendiri. Kena tanya katik, kena jawab katik. Eh aku ni hidup nak turut orang kafir kau. Aku ni tu nak turut orang jahil kau.
Tak sepatut bagi orang yang ada akal fikiran, ada ilmu, ada pendirian nak pergi turut orang tak tertukalu pen pamidai. Apatah lagi nak pergi turut jejak langkah orang kafir, cara hidup orang kafir, ibadat orang kafir. Memang tak mungkin sama sekali. Orang yang ada email, ada pendirian, dia tak turut jalan yang salah, jalan yang glewing daripada as-siratul mustaqim. Jadi soalan yang Allah suruh Nabi tanya orang jahiliyah, orang Arab musyrikin pada zaman itu, mung nak tarik aku, patutkah aku nak beribadat seperti mana hak kamu beribadat, aku nak turut cara hidup mung. Hei orang-orang jahil. Lepas tu dia masuk ha akidah di sini. Ayat lepas badan ni, iaitu ayat yang ke-95, walaqad uhiya ilayya wa ila alladhina min qablik. Okay. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tuhan pun royak kepada Nabi. Sebenarnya royak kepada ummah. Bukan nak royak kepada Nabi saja dak, tapi Nabi ni sebagai model, contoh. Pada zaman itu Allah pun royak katanya, dan sesungguhnya telah diwahyikan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Gapo ni hak nak royak? Ha ni highlight duduk sini. Tiap-tiap orang rasul belum pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri. Ni tu hak royak nak yin-yan hubungnya dengan syirik. Syirik-syirik ni sekutu dengan Allah. Percaya kepada Allah tapi dalam masa yang sama duk ada lagi duk percaya kepada benda-benda lain. Percaya ke kubur, percaya ke pusu, percaya ke azimat. Percaya kepada kain tu, gotu gani, gotu gani. Maknanya semua jenis-jenis syirik. Tapi hak Allah Taala ni memang orang ni dia percaya, dia mengaku katanya dia Islam. Tuhan pun royak. Aku wahyu kepada Nabi zami-zami dulu dan kepada mung juga hai Muhammad. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Gapo tu? Sesungguhnya demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, nescaya akan tetap gugur amalmu. Amalmu. Maknanya, hei nabi-nabi, hei rasul-rasul dan semua orang Islam. Kalau sekiranya siapa-siapa ngaku kata dia Islam tapi dia syirik dengan Allah, nescaya amalan hak dia buat belum pada ni gugur habis. Rutuh habis. Ha ni kena beringat benar-benar ni. Janganlah kita berakidah dengan akidah yang betul tapi duk puapan kiau kong dengan benda syirik. Jangan sama sekali. Jangan duduk main dengan Allah sebab. Nak tengok orang tangi. Dia duduk cari bawah hatu. Apa pasal main pelak-pelak. Baca orang tahu berapa nama. Gelgok dalam mulut. Akhir sekali dengar berkat atas. La ilah lallah. Pauhnya siuk. Jalan belakang tu. Lepas tu. Main dengan azimat. Ngeri puja kubur. Ngelepah kambing kubur. Colok go tu, cucuh go ni, wak go tu, wak go ni. Semua tu amal-amal jahiliyah. Hak Nabi tebah, Nabi sodok habis lah. Tapi timbul semula di kalangan orang-orang Islam kita. Orang kafir kita tak ada nak kecek dah. Orang kafir, terutamanya kafir di negara kita. Kita tengok pitikam go tu, go tu, go ni, hak dia buat. Semua tu syirik, pekak, gadik. Tak boleh tubik dah daripada cara hidup dia. Orang Islam kita jangan sama sekali duduk kiaukong dengan benda-benda pasal itu. Sebab ruginya hidup kita, hak kita doa amal belum pada ni, buat, walaupun ikhlas setakat mana sekalipun. Gi kiaukong dengan syirik, walaupun sikit, walaupun sebentar, gugur habis amalan kita. Apa-apa pekdah? Kita duduk bina, pahala mari, lama belum pada ni. Rutuh habis, supaya dengan umuh. Orang letak bang tu dah. Dah, bila nak perutuh, tek tinggi-tinggi, ya tak bang, tak, tekan sekaligus, peng, brrrr, rutuh habis.
bukan punggoh ataupun bukan romak sikit-sikit-sikit-sikit dak. Romak sekali gus lalu dah. Umur puluh-puluh putih tu hancur habis geru prepa. Gitulah amalan kita yang kita dak buat, jangan kiokong dengan syirik walaupun sikit. Masya-Allah. Nah. Dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Ni Tuhan royak kepada Nabi dan rasul-rasul Nabi dulu-dulu, termasuknya umat Islam sampai ke hari kiamat. Ni ingat molek ni, ayat ni yang menjadi sebagai peringatan kepada kita semua. Dan Tuhan royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan royak katanya aku wahyu kepada nabi-nabi dulu pun lagu tulah. Maka munghe umat Islam beringat moleklah, jangan syirik, jangan duduk kiokong dengan benda-benda pasal ni. Balillaha fa'bud, balillaha, baca ha situ, dia tak baca balillahu. Sebab apa tu? Sebab ni kalau kaedah nahu saraf, iaitunya ya ambil maf'ul tak depan, ambil fi'il dan fa'il tak ada belakang. Balillaha fa'bud, bahkan Allah sajalah hendaklah kamu beribadat. Supaya kita baca iyyaka na'budu, asal dia tu kena tukar lagi ni, na'budu iyyaka wa nasta'inuka, ataupun na'buduka wa nasta'inuka. Ni kaedah pasal nahwu sorah. Supo juga dengan ayat ni, badillaha fa'bud, asal dia fa'budillah. Pahada dalam surah Az-Zumar ni, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Depan, depan surah ni. Lain sekali lagi dalam ayat ni, janganlah menyembah yang lain dari Allah, bahkan apabila beribadat maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata. Dia terjemuh jadi krop wong chon dalam dah, serta ngehurai duk dalam ni. Maknanya jangan kita beribadat selain daripada Allah. Allah sahaja dalam hidup kita. Tak ada kita puapan kiokong dengan benda tu, benda ni, benda tu, benda ni. Siapa yang duk ada lagi duk percaya kepada benda-benda lain, kena tobat, kena buai. Sama sekali tak boleh dalam hidup kita. Sebab kita beribadat, kita duk supoh tiap-tiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Munglah saja yang kami beribadat, dan munglah saja ya Allah kami minta pertolongan. Ha, tu. Tu banding nak jadi kita ni kuat dalam hal pahami beribadat dan berakidah. Nah, insya-Allah akidah orang Islam ni akidah yang tidak ada syirik. Tapi siapa-siapa yang dah ada syirik dan sebagainya, setelah dia tahu katanya oh, aku dah ada wis lumah-lumah syirik, piah-piah syirik, maka kena tobat sejak daripada dia tahu. Lepas tu jangan duk huan, jangan klik semula, jangan duk u-turn semula kepada syirik sat ni. Sama sekali. Kena tahu-tahu sungguh. Kena jadi lupa dalam hidup dia. Lupa habis benda-benda hak dia biasa duk buat, go tu buat go ni. Terutamanya orang-orang hak pasal duk buat benda syirik kepada orang. Lagu mana orang pergi minta, gimitok benda-benda dengan dia lah. Patih-patih, ada kedak kita ni lah ni, tak agak ni. Ha, kita ni kena apa ni. Ha, patih terlewat ambil wasabah sikit ni. Patih pun ambil wasabah. Ha, ambil, muikat pinggir. Muikat di lengir. Jalan belakang tu. Saya misal tu. Tak tahu patih mana, tak tahu. Ni nak ayat katanya, jangan sama sekali duduk pergi yo kong benda-benda macam tu. Nga azimat ambil benda-benda sakok ke atas dinding, di pintu. Ya Allah kan, la ni masih ada lagi. Nak kok kedai pun ada, kok kampung pun ada.
Jangan sama sekali. Kalau nak japi pun japilah dengan ayat Quran, dengan doa-doa yang Nabi ngajar. Jelah-jelah. Baca pun jangan baca jelah. Bukan pasal baca bobo gelgok dalam mulut dak. Baca pun jelah. Siapa nak add video pun add. Pukul lalu rai. Tok bomo ni dia baca gapo nama. Kalau kena kena, kalau tak kena tak kena. Lepas tu balik dengan tok bomo. Tok bomo biasa kampung-kampung ni. Dia kata kan ikhtiar usaha ni daripada manusia. Allah Taala lah wisia, wisembuh. Tapi ikhtiar usaha duk pasang main dengan iblis, dengan hatu, dengan jin. Nak pergi kena ke mana? Itulah kita kena buai. Buai pun habis. Benar-benar syirik. Walaupun sikit. Jangan. Ya, tu. Terutama kalau duk ada lagi, duk tengok orang tangi. Eh, mung ni nak dia lagi ni. Saya kelola sama. Lolong dengan orang, pasang budak-budak ke apa. Ha, jalan ni. Duit tak lekat tangan, saya kata. Hanya buat kerana duit dekat tangan beli belakang. Duit tak lekat tangan. Itu hak tu kita kelola. Ya. Tapi nak ayat katanya, jangan sama sekali kita duk tiokong puapan dengan benda-benda syirik dan sebagainya. Akidah kita mesti akidah yang tulen, yang cuci, bersih. Jangan we ada syirik. Lepas tu orang yang duk menetai syirik itulah orang tak kena. Orang dia duk kecek ha syirik, ha bida'ah. Orang tu kena duk comti sokmo. Sebab apa? Sebab duk kosek demo. Bila kosek demo, demo nak marah. Tapi Nabi SAW, dia kena kecek benda syirik. Kena royak benda syirik. Sebab apa? Cuang pelian-pelian di antara jahiliyah kepada Islam. Jahiliyah ni Masya Allah. Ada segala mak nenek yang panggil. Segala benda yang tak molek, kuam cua, rai. Dia ada pada jahiliyah tadi. Nabi pun usaha, ubah sikit. Nabi tak ubah sekali tu. Sebab nak yobai beki manusia ni bukan mudah. Beki manusia, tong cai wela, tong cai kerabuankan, tong cai witikan, tong cai teknik. Walaupun kita orang Islam dah pun, kita mengaku katanya kita orang Islam daripada tok nenek, mak pak Islam belaka. Tapi nak beki hidup kita bukan mudah. Nak wipahir masuk dalam otak kita, dalam hati kita, hak tulen, hak betul selalu, bukan mudah. Dia kena ngaji, kena usaha, kena lawai, kena. Barulah insyaAllah kita jadi orang bersih, orang cuci. Inilah Allah Ta'ala raya. Balillaha fa'bud. Lepas tu soal lagi. Wa kum minasyakirin. Dan hendaklah engkau menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Beribadat kepada Allah. Lepas tu syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sebab tu kita wujadilah masuk kita hidup. Hidup kita ni wujadi masuk dengan Quran. Masuk dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Nah, apa dia panggil siku-siku apa? Masuk siku apa? Ha tu. Yalah. Wat dengan mai bantat kok pasang cukup sungguh. Milimet dia tu. Bukan 1 niu, bukan 1 foot, bukan 1 mai, bukan milimet soso. Ni nak ayat katanya cara hidup kita orang Islam ni kena jadi macam tu. Nak turut ajaran Allah, ajaran Nabi. Lepas tu Tuhan nak taufik hidayah sekadar mana kepada kita, hak tu Allah alam. Nah, harap pe mudah-mudahan insya-Allah kita jadi orang yang bersih dan orang yang betul-betul Allah Taala kehendak nak jadi molek dalam hidup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.